Halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya, Your Channel. Pada video ini saya akan mengajarkan kepada kalian cara menonaktifkan suara titit atau bip-bip, intinya suara ketika kita meng-ACC motor Vario 150 yang sudah memakai keyless. Seperti ini bunyinya, dengarkan. Nah, seperti itu. Jadi sebagian orang tidak suka ada suara seperti itu karena soalnya dia itu suaranya ganggu, apalagi kalau malam hari pas sepi, guys. Jadi mereka lebih memilih untuk menonaktifkan, dan juga banyak orang yang belum mengetahui cara menonaktifkan suara tersebut. Nah, pada video ini saya akan mengajarkan caranya ya, guys. Simak terus sampai habis, jangan lupa di like dan di subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja caranya, yaitu kita menonaktifkan dulu kontaknya. Nah, di sini ada dua tombol. Ini yang pertama ini untuk menyalakan alarm dan mencari motornya, dan yang kedua ini untuk mengetahui posisi kontaknya ini apakah terhubung atau tidak. Ketika terhubung ini warnanya hijau, dan ketika tidak terhubung warnanya merah. Nah, cara pertama yaitu kita harus memutuskan hubungan atau mendiskonekkan remote ini kepada motornya. Caranya kita tekan dan tahan tombol yang nomor 2 ini sampai berkedip lampu merah. Nah, di sini sudah merah kan. Nah, caranya untuk menonaktifkan suara tititnya itu kita tekan ini, kemudian ini nyala merah dan kita tekan tombol yang nomor 1 ini. Seperti ini. Kalian lihat, simak baik-baik. Seperti ini. Kemudian tekan. Nah, ini merahnya berkedip sedikit lama tadi, itu artinya sudah berhasil. Dan ketika kalian menekan ini, harusnya lampu merah jangan sampai mati. Nah, kita cek dulu. Pertama, kita sambungan kembali, kita pencet yang nomor 2 ini, tahan sampai berwarna hijau. Sudah hijau. Selanjutnya kita cek apakah suaranya hilang. Nah, sudah nyala kan, dan tidak ada suara. Namun ketika kita pergi meninggalkan motor, coba kita pergi, kita lihat. Nah, itu lampu sen berkedip 2 kali dan tidak ada bunyi titit. Artinya itu sudah berhasil, guys. Nah, bagaimana cara mengaktifkan kembali suaranya? Caranya itu sama. Yang pertama kita putuskan dulu hubungannya. Nah, ini sudah merah, artinya sudah putus. Selanjutnya kita pencet seperti tadi. Kalian perhatikan cara saya. Pencet yang kedua, kemudian pencet yang pertama. Nah, seperti itu artinya sudah teratur maksudnya. Nah, kita sambungan kembali, kita cek. Nah, bisa kalian lihat ini sudah ada set dan sudah keluar suara lagi kan. Coba kita menjauh dari motor. Oke, sudah berhasil caranya. Jadi caranya seperti itu. Jika kalian masih belum paham, coba bisa ditulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin dibuatkan video seperti ini, cara-cara yang lain, coba kalian bisa ditulis di kolom komentar juga. Jika kalian suka dengan channel saya, silahkan bisa tekan tombol jempol ke atas, di subscribe dan di share ke teman-teman kalian yang memiliki Vario atau ingin membeli Vario yang terbaru ini yang sudah keyless, agar mereka tahu cara-cara atau trik-trik yang bisa dilakukan di motor Vario ini. Terima kasih guys, sampai jumpa.